Ini tak besin. Dibersihin. Sudah, bismillah. Rapi, Ben. Loh. Ben rapi. Ben rapi. Ndak harus mau. Ya Pak Dio, ben. Ya. Loh, kita ngopi. Ngopi. Kok balik kafe kita ngopi. Yo, enggak apa-apa, kasihin Pak Dio, ayo. Iki Pak Kolsek. Nah, dina kafe. Iya dong, kamu ayo. Ayo kita ngopi. Ya, sudah nanti pakai. Oh, dikadani ora percaya sih. Kebalik, awas kebalik, awas kebalik. Temen dikai win, orang bicui. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, ini hujan deras. Kita ada di daerah mana ya ini, termasuk daerah Solo Bulumbrangsi, itu masuk ke Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Jadi kami dapat informasi bahwasannya di sini ada seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa dan dia berambut panjang, gimbal. Ada 4 gimbalan di kepalanya. Jadi sore ini jam 3:30 kita sengaja cari. Kita lihat lanjut. Bantu menarik. Ayo. Saya. Jadi kita sengaja tadi kita melintas tadi, ini kan tadi kita beli es ya. Karena informasinya masnya ini ada di daerah Dukun, Gresik. Ya, jadi Dukun itu perbatasan antara Gresik dan Lamongan. Namun tiba-tiba kita ngelihat iya apa enggak, kita enggak tahu. Yang jelas masnya tadi kita lihat di dekat bambu-bambu. Ayo coba di mana tadi ya kira-kira ya? Di bambu-bambu. Agak kurang sana kali. Ya. Di bambu-bambu. Makanya kita putar balik. Soalnya hujannya ini hujan lebat sekali nih. Mudah-mudahan nanti pas kita rapiin, kita bersihin, masnya nggak berontak ya. Mohon doanya buat teman-teman subscriber semuanya, mudah-mudahan masnya nggak berontak. Mana ya? Depan sini ya? Bener? Iya. Ayo cari dong. Sini apa jalan ke sana? Coba, Mas. Eh, ini. Mana? Dicu. Tapi tadi kelihatan di sini. Apa di anu ya, di tindak-tindak sana. Masalahnya ini kita enggak ada tempat parkir. Apa di depan apa? Coba aja, Pak. Kita parkir terus jalan gitu ya? Iya. Ya, coba. Tapi kayaknya di situ aku. Ya. Nah, coba parkir di sini. Ya, sip. Coba nanti saya tak nanya-nanya warga ya. Bunga-bunga banyak ya? Bunga-bunga banyak ya? Tadi kan saya kan informasinya di Dukun. Karena saya tadi mampir beli es batil. Ya. Loh, orangnya kayaknya di situ tapi kita cari kok enggak ada. Ya kadang ngopi di sini ya. Oh gitu. Ya. Tapi kayaknya di situ loh orangnya. Iya, kan putar balik tadi tak lihat di mana di semak-semak gitu kali. Coba Mas Taris cek dulu dong pinjam motor masnya. Kalau seumpama saya mau bersihin, saya pamit ke keluarganya dulu. Iya, iya. Ya mungkin aja. Di mana keluarganya? Ya di rumah di depan apa? Rumah itu rupanya. Itu rumahnya itu rumah mungkin saudara semuanya. Kalau seumpama nih saya minta tolong jenengan untuk diantar ke rumah keluarganya, boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi kita anu dulu, kita temukan dulu. Maksudnya kalau keluarganya setuju, nggak apa-apa kok saya rawat Pak di rumah saya. Tapi kan kita harus izin dulu. Lah tadi kan rencana gini Pak, kalau nggak ada keluarganya, saya bersihin, saya lapor ke Polsek. Nah, begitu saya lapor Polsek kan biar nggak dicari tuh.
kok anakku hilang lah, nantinya ngambil siapa, Pak Polisi kan gitu. Nanti tak takut-takutnya keluarganya ke polsek lah. Polsek kan enggak tahu, Mas. Ya coba sekarang saya tak carinya ke sana, Mas. Kalau begitu Rembukono sapa Mas Nabi wae. Iya, Mas Nabi wae. Nah, sampean kan kenal. Apa gini? Saya minta tolong gini sama sampean. Ini enggak bisa Mbak mobil sih. Iya. Tunggu terang ya. Atau diajak, tak ajak ngopi ke sini kali Bu ya. Enggak apa-apa. Iya, ayo tarik dulu. Mau. Disukani rokok dulu baru mau. Oh, mau. Ya udah, saya minta rokoknya dulu, Bu. Nanti kita totalan, Bu. Ada rokok apa, Bu? Ini saja, Mas. Oh, iya. Saya tahu orang di sana loh tadi. Paling dipreng itu. Iya. Dulu itu kerja di Malaysia. Iya. Terus nikah sama orang Madura. Setelah istrinya dibawa pulang ke Madura, langsung stres gitu. Sebetulnya ya. Itu punya anak berapa, Pak? Orang tuanya yang perempuan itu tak setuju sama Arifin. Sampean asli orang mana kok ngomongnya kok gak? Bukan ngomongnya logatnya kok gak wong Indonesia. Saya orang Sawu kok. Logatnya kok tak gitu ya? Mungkin pernah merantau di mana sampean? Malaysia. Oh iya. Iya di Malaysia saja. Nah. RT sama itu yang bilang. Oh satu RT sama sampean, Pak. Sudah punya anak berapa, Pak? Dua. Masnya ini punya anak dua? Anak dua. Mudah-mudahan ketemu. Gimana, Mas? Loh, kemana, Bu, ya? Di gubuk itu loh, Mas. Di bawahnya itu kan ada gubuk, ya? Lewat mundi, Bu. Loh. Ya, parkir dong. Habis itu kita jalan. Ah, ya, bentar. Tapi jalan saja. Ini masih... Mana? Mana, Bu? Gubuk, Pak. Gubuk ini, loh. Iya, yang bawah itu, toh. Ayo Pak De, sama aku Pak De, yuk. Iya. Ayo. Ya, teman-teman semuanya, ini kondisinya hujan. Jadi benar, informasi dari warga, Mas Arifin ada di gubuk-gubuk. Ya, Mas Arifin ada di gubuk. Itu Mas Faris sudah duluan. Riz, ada? Ada nggak? Oh iya itu. Ada? Pak De, ayo ikut sama saya yuk. Lah Pak De ini tetangganya. Gimana? Ya. Langsung pergi rumahnya saja. Iya, tapi kan kita ambil dulu. Ambil, iya. Taruh di mobil saya, dibersihin dulu maksudnya. Tapi orangnya tak ada. Ada! Ada, Kak? Sampai ngomongnya kok bukan... Ono El? Iya, tadi kesini tuh ada orangnya. Biar nggak licin, kita copot jendalnya. Iya. Mana, Wil? Rokoknya mau di, Pak De? Namanya siapa namanya? Arifin. Wow, itu loh. Sik. Nanti lari. Kami dari sana, Wil? Orang lari. Enggak. Saya yang jauh biasa. Kemana enak. Ya. Cakepnya itu halus sedap. Halus sedap? Iya. Tapi kok kayak... Tapi itu deh. Kasihan ya, Pak ya? Orang tua-tua itu ya. Katanya. Assalamualaikum. Hei. Gak mulai tadi? Mas Arifin. Gak mulai tadi? Mas Arifin. Assalamualaikum dulu. Pola. Ini ngasih rokok nih. Pun gak apa sih, gue jagung ini. Sama gak ngopi dah? Sampai situ. Wah, sojok, sampai situ apa nih? Ngarit kok, jaluk. Pengen tak, cuma. Oh. Ini. Kasihan ya. Enak enggak? Lapo. Mas, duit toh. Sampean tak kasih duit. Sekarang tak tanya, kalau sampean mau tak kasih duit minta uang berapa? Nah, jaluk duit. Enggak, ya, ini cepat. Eh, jaluk duit piro? Ayo, minta uang berapa? Rp5.000 tas. Ayo, minta uang berapa? Kira-kira arep ae duit. Sik, saya mau ngasih uang sama sampean tapi sampean tak potong ininya, potong kukunya. Potong apa nih? Alat ini. Ah. Ki. Karo jebono dompet kuil. Iki apa? Ah. Iki duit, Mas.
ini lho. Apa nih? Kalau dipotong rambutnya ya bagus, Mas. Ganteng ya. Ganteng. Insyaallah mau Pak keluarganya, asalkan benar-benar kita potong. Boleh. Boleh ya kan? Mas Arifin. Lagi senang. Iya. Saya tadi nyariin sampean lho. Ternyata Allah kasih ketemu. Habis ngerokok, minum kopi, ya. Ganti baju. Ya. Habis minum ngerokok, potong rambut. Mandi, ganti baju, dikasih duit. Sekarang tak tanya, minta uang berapa? Nah. Duit Arab kok. Ya sudah. Tapi nanti dipotong rambutnya ya, Mas. Wah, dipotong piyek. Iyalah, ya harus dipotong dong. Enggak boleh enggak dipotong ya. Pasti setuju, Pak ya, karena kasihan sudah. Ya, Mas ya. Mas Arifin, anaknya namanya siapa? Mas. Anak siapa jenenge? Ayo. Siapa namanya? Anakmu siapa jenenge? Mas Arifin. Lali. Nama? Nama apa sih kok nanti nang kowe aku nanti. Sik, habis ini tak kasih. Ini Bang terus ini. Kaos sapi yang kowe kaos. Iya. Kaos. Terus nanti ya tak kasih kaos, celana. Tapi mandi. Terus nanti ganti baju di warung sana aja Pak De ya. Iya. Nah, baru kasih duit. Nah, ayo kasih duit. Kalau duit piro? Ayo, minta uang berapa? 10.000 kah 20.000? Jangan, kalau 10.000 terlalu sedikit. Wah, lagi mau banyak. Ayo. Berapa, Bi? Ya Allah, Mas Arifin. Ayo ngambil kopi, Bin. Apa? Enggak, kita bersihin di sini aja. Oh, ngambil jalan gitu ya. Ayo, kalau gitu yuk. Ayo. Nah, nanti nang warung. Cari nih. Ayo. Tak gendong, ayo toh. Nanti naura di. Itu lo uangnya itu lo di mobil itu lo. Ayo sudah sini. Ayo sudah berdiri. Ayo sudah ayo. Ayo. Yakin. Beneran tak kasih, ayo. Yakin dikit mlaku dhewe mlaku. Sik, tunggu. Mlaku dhewe. Oh, kita lihat sini ya tadi ya. Ayo sambil jalan yuk. Nanti kok. Ayo mlaku. Jarene ngopi. Nang warunge. Wis gak ono udan lho. Oh, itu lo mobilku. Lho, itu lo mobil kah? Lah itu sambil liatin. Itu lo mobil. Lho, itu lo. Ya sudah nunggu, sabar biar mau. Nah, jadi kita bujuk masnya mintanya uang. Sekarang saya tanya, minta uang 100 apa 200? Oh, lah diwae wis gak ate njaluk. Pira-pira diwae. Berarti berapa-berapa yang penting dikasih mau. Alhamdulillah. Tapi dipotong rambutnya ya. Ndak harus mau. Ya Pak Dio, ya. Duh, kita ngopi. Ngopi. Kok balik kafe kita. Yo, gak apa-apa, kasihin Pak Dio, ayo. Iki Pak Kolsek. Nah, dina kafe kafe. Iya dong, kamu ayo. Ayo kita minggu. Ya, sudah nanti pakai. Oh, dikadani ora percaya sih. Kebalik, awas kebalik. Awas kebalik. Temen dikai win, orang bicui. Alhamdulillah. Apa? Ayo. Kan wis dikai 200 ngono kok. Nang kok dikai mana? Iyalah kok. Ndoh, 100 sih. Ayo. Iya, ndoh sira kok. Nah, ayo tapi kok. Kon nurut to aku. Dikandani nurut lho. Wah. Nah, uangnya disimpan dulu. Pak, niki tanggane jenengan. Awas sira. Nah, ya tak pegangin gini lho. Yo lihat di lihat di terserah sampean, terserah yuk. Kon iki dikandani kok ora ngadek. Lah ayo lukur to. Lah sono ding jalan di. Ngopi nang gone mbake sing iki lho. Ayo. Sik alon-alon sampean gak. Mas Kiwil. Sendalku, Mas. Duh, licin to. Ayo, kene awas. Sandalku Mas Kiwil. Hei. Oh, sandal iki. Nek sini. Oh, sandal opo? Ora sandal. Mangkakno to nggo sandal. Wong ngono kuwi atik nggo sandal bareng iki lho. Ah. Oh, ya. Pak Arifin. Ya Pak De ya, jenenge Pak Arifin ya? Arifin. Pak Arifin. Iki Mas Kiwil, sandalku Mas Kiwil. Sandal sampean. Yo. Yo. Sampeyan mau wis ngombe? Urung. Nah, ngopi ya. Iya, ngopi tak kopi. Ngopi, mandi, ganti baju. Alhamdulillah. Arah nyebrang sampe nanti. Guyu. Allah Akbar. Api. Dik, ditambah lagi enggak uangnya? Wah, kok nambahin mana piye? Loh. Ya mah ditambahin enggak? Ora wis. Enggak. Udah, nanti.
minum kopi dulu ya. Lumayan gak ngos-ngosan. Bersihin. Mas, baju, baju. Ya, alhamdulillah Pak Di. Hai Bu, udah malakan kopi Bu. Ada kopi, ada kopi. Ngomong orang lurus untuk dikandani orang langgel. Jangan kayak orang ngopi kopi, jangan kon. Dalam? Itu bapaknya ke rumahnya. Nggih. Insya Allah mau lah Bu. Pergi keluarganya. Masuk ya, gini nggak boleh dibersihin. Ayo tak potong. Ya. Lo ini lo tak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dikek duwe uake pin. Temen pin. Kok nak maling ganteng pin temen lo. Oh, pintere cah. Wah, awak kok sedik. Iku dibicuk. Dulu-dulu gak ngenekno dhe. Mbak. Yang penting masnya mau dipotong, dirapikan, Mbak. Kalau mau mandi di sini ada enggak, Mbak ya? Yo mangan sate ta? Enggak ada. Sate opo kok sudah sate. Lho. Oh, pintere, Cak. Yo ganteng lho, yo yo. Sate iku dulure guerek, Dik. Oh, guerek. Dulure ora ngenekno. Moto iki. Oh, ganteng, Cak. Mas. Siapkan bajunya biar tahu kalau kita kasih baju. Ini baju. Nah, ini baju baru. Nanti ditambahi duit lagi. Loh, baju baru. Ini. Diam. Ya, ya, saya ngapain. Ini loh, ya, ya. Alhamdulillah ini. Loh, ini loh tak bersihin, Mas. Yo, dirapi. Sersi, Mas. Sini tak bersihin. Iya, wis dolo. Ininya dibersihin, Mas. Ya sudah. Rapute, siap. Kak, api. Alhamdulillah ya, ini masnya yang minta sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dek. Enggak pendek, Mas. Enggak pendek lo ini ladeninya ndak. Gini bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu. Wes. Loh, belum. Kita pelan. Cari cewek. Ya. Wes. Belum kan belum semua. Wes. Belum. Wes. Belum, Mas. Belum. Nah, ini masih agak repot untuk bersihin. Nah, aritinnya. Uangnya tadi jangan sampai jatuh loh. Iya. Lang. Yo kan dengan pinten? Yo apa sih? Anak maksudnya. Anaknya berapa? Anak berapa nama konten Budi? Saya. Saya rumahnya Mbah Bat, Mas. Saya dinasnya di Polres Lamongan. Saya kesini sengaja pengen bantu jenengan. Yang pertama, orang Islam itu ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, ana dofatul minan iman. Nolong awak. Iya. Ya, nanti dibersihin. Jadi pelan kita bersihin itu baju edinya disiapkan celanai terus kita sampai nanti dipotong rambutnya rapi ditambah duit lagi. No, ini tak tambah lagi asalkan mau dipotong rambut. Iki wekmu iki bareng lo Mas lo. Nih tak tambah lagi. Tapi harus mau dipotong rambut ya di sini ya. Lu belum. Diapikno ngopi Mas. Iya, ben rapi dulu Mas ya. Mana jangan si kopinya ya. Insyaallah. Kita bucuk pelan-pelan asalkan dia mau.
Nanti rokok. Duh. Oke, rokok. Duh, bonus. Bonus mau dipotong. Nah. Bisa gas. Enggak bisa gas, Tipis. Kurang saiki. Wes. Ya ape itu ganteng lho, Win. Biar aja yang penting kita. Iku samping lho, samping. Duh. Cek apik Win, dirapi. Kok iso wae guyang ngono. Tak bujuk pelan. Mas Arifin. Nah, ayo sekali. Habis no sik baru dibersihin. Wong belum kok. Wes ta. Belum. Wes kok. Nama Sahin. Enggak, Mas. Kita gani teh ganteng maksudnya. Wah. Mangku karek rabi ta, Win. Amin. Kok teh jopo berarti, Mang, ya. Terus pun enggak ada yoga. Loro kok mau. Loro iki. Tok lah, Mas, kantore kerjaan. Enggak lah yo ono terang. Rabi niku bareng aku. Wes. Sik to, Pak. Iki tak bersihin sekalian. Mari ngono ngombe kopi karo aku, wis, gak tak apa-apakno. Nah, alhamdulillah, Mas. Udah sini tak bersihin. Ini sing ganteng sapa? Kawakmu ta. Wis. Nggih, niki kula kula bersihin. Lah kok aku gantenge ngono. Nang abuse dhuwur. Iku teh jambul. Nggih, sekedap. Sekedap itu bahasa Indonesianya sebentar gitu, Pak. Alhamdulillah. Ini komisinya sebentar. Ora. Itu sih Mas Ali. Salin anyar iki. Terus ya sale dokowon. Mandi dulu. Ayo mandi baru nanti kasih duit lagi. Ini tak pegangin, tak pegangin. Ora wis. Sampeyan adus nandi? Loh, Bu, adusnya nandi, Bu? Ora kene, ora kene lho. Ayo. Biar mandi dulu. Mas, uangnya jangan sampai jatuh loh. Ganteng, Jan. Uangnya, Mas. Mas Arifin. Uangnya sampai jatuh. Pegang, dipegang dulu. Kita bujuk pelan-pelan. Alhamdulillah. Mandi. Awas lo ya, uangnya lo ya. Lo sampein tatut lo ben gak kejegur kok. Ayo mandi di mana? Hei. Jadi masnya saya kirain mau mandi, ternyata nggak mau mandi. Ternyata dia jalan ke timur. Namun alhamdulillah, masnya masih punya keluarga. Alhamdulillah lagi beliau mau dipotong rambutnya. Saya kirain tadi mandi di sini, makanya kita ngikutin. Ternyata dia ke timur. Pulang. Iya, tidak apa-apalah. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Sekali lagi, kami mohon maaf. Nah, ini masnya tadi. Itu. Sudah saya potong, nah. Saya kasih duit. Tadi ngomongnya mau mandi. Nah, ternyata ke sana. Lah kalau nanti saya paksa nanti kalau jatuh. Tunggu keluarganya dulu. Lah niku ke sana. Bukan keluarganya saya suruh ke sini. Oh gitu. Bakannya. Ya. Jadi alhamdulillah nanti kita sampaikan ke keluarganya. Kalau memang keluarganya mau kita bawa berobat, kita bawa berobat. Tanya mau, pokok. Mau, Pak ya? Yang orang tuanya kan udah sepuh. Pokoknya anak saya enggak diapa-apain. Enggak ada bapain. Itu.
dukung terus kegiatan kami, perlu belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.